adalah 26. Ya. 26 itu dari 26 itu 8, 4 itu harus menikah ulang. Tapi yang sudah menikah yang hari ini juga ikut, 2 sudah. Alhamdulillah bisa ikut bersama kami. Nah, 2 itu tidak, belum bisa menikah karena memang enggak tahu kendalanya apa, yaitu dari Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur, tapi masih kita urus selama mereka masih mau. Ya, masih insya Allah masih akan kita bantu, asal ada rekomendasi camat yang mempercepat pernikahannya, insya Allah kita akan bantu mereka. Yang keempat, mereka adalah kemarin memang kendalanya ada yang pergi ke Malaysia, sehingga di saat persidangan mereka tidak bisa hadir. Dan yang lainnya, mereka ada kesalahan dalam arti wali, mungkin di saat nikah pertama mereka menggunakan wali ini, tapi begitu saat sidang yang dihadirkan adalah wali yang lain, sehingga hakim memberikan pertanyaan, lontaran-lontaran pertanyaan yang tidak bisa mereka menjawab, akhirnya memutuskan bahwa mereka tidak bisa untuk menerima surat nikah hari ini. Jadi, udah punya anak berapa, Pak? 4. Kita untuk melaksanakan kegiatan ini tentunya sangat penting karena amanat daripada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Kemudian ada PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018, di mana setiap pernikahan itu harus tercatat. Nah, dengan pesan daripada PMA itu, makanya setiap pernikahan yang terjadi di manapun ataupun di kecamatan ataupun di tingkat desa dan kelurahan itu harus tercatat. Walaupun secara syar'i, secara hukum fikih itu sah, tapi secara hukum undang-undang perkawinan atau hukum undang-undang positif harus tercatat. Maka oleh karena itulah kita salah satu menjembatani bagaimana yang tadi tidak bisa mendapatkan buku nikah karena sudah terlanjur melakukan pernikahan secara sir atau secara di bawah tangan istilah di masyarakat, maka kita jembatani dengan ada isbat nikah, tentunya dalam kegiatan ini kerjasama dengan pengadilan agama dan bercapil. Dan dalam tahun dekat ini dalam rangka hari jadi Kota Pontianak pun kita akan melaksanakan kegiatan isbat nikah yang akan dilaksanakan di awal-awal program. Saya pikir itu sangat bagus, makanya tadi saya sampaikan, kita memberikan apresiasi yang namanya kepedulian atau care terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan itu bisa dilakukan semua pihak. Memang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah gitu.